Sedekah itu bisa bermanfaat kalau melepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Turban dimanapun Anda berada. Motor kenapa Pak? Iya itu buat jalan berarti ngegul-ngegul. Kemblutok wajar kemblutok itu motornya itu. Ini motornya katanya buat jalan kemblutok, nggak tahu gas gearnya nggak tahu apa. Namanya Pak Tarso. Iya di Nagalo. Ini yang satunya motor saya lagi nangani pengapian motor Sobun ini dislah berbet bareng-bareng. Semoga yang melihat video ini diberi kesehatan kelancaran rezeki. Malam kuku ireng buat saudaraku semua. Saya ada petok Pak. Tenang Pak. Itu kan padahal aku orang bisa dangdan tapi terkadang kan dangdan ya Pak. Iya. Ini khusus untuk motornya Bapak Tarso, saya mau dangdan ini. Ini lahan sendiri ya, bukan harusnya di tengah ya. Tak bongkar dulu aja biar kelihatan ya Pak. Pak, kita ngipis susah berarti. Ngipis sedikit lah ya. Sikit itu ya Pak. Ah, mau langsung di angkatan. Ini HP itu orang kena kesini motor semua merobak sendiri ya Pak? Enggak merobak sendiri, berarti anaknya merobak kakak ya Pak? Malus. Ya Pak, merobak ngapain ya sok? Aduh, kalangan. Iya, bisa kita masak kalangan gak? Kita kubra, coba kasih dong. Aku pun tahu, bisa deh. Aku gini malah orang kok. Malah diutang ini orang apa tuh? Dan ini gampang lah. Ya. Nah ini di mate. Ya. Ini lahar gearnya ambrol lur. Ya. Jadi buat jalan proyek-proyek ada begitu. Iya. Sini kan ada kakinya. Kakinya. Mau saya ada. Mau proses mengganti lahar ini. Ya. Begitu. Lahar gear. Gear. Oh, iya. Ini bukan bos lah ya. Iya, bukan. Ini caranya melepas lahar. Ini kan dalemannya udah lepas ini. Kan aku nggak punya tracker. Jadi aku punya cara seperti ini. Jadi nggak perlu tracker lah kalau nya nggak punya tracker. Jadi kalau ini udah lepas, yang penting ada pad. Kalau di sini yang namanya pad. Di daerah apa juga nggak tahu namanya apa. Ini apa? Kotri bekasannya itu jangan sampai hilang. Ini saya pasang seperti ini buat cuma buat melepas. Ini pasang lagi kotrinya. Nah ini dimasukin springnya semua cuma buat lepas.
Ini bagi yang nggak punya tracker, kalau yang punya tracker sih mudah pekerjaannya, karena saya belum punya tracker. Karena saya tukang tambal ban, jadi alat pekerjaannya itu kurang. Ini kalau dilas, dipanasi, rusak ininya, makanya ini harus seperti ini. Kalau yang belum punya tracker, seperti ini. Jelas-jelas, video ini jelas. Kotri biasa cukup, itu enggak cuma laher gear, enggak cuma bearing gear, motor semua juga seperti ini tinggal nontok. Langsung nyopet lah terakhir. Harus pelan ini ngetoknya, harus. Ini kan udah hambur semua, jadi kan bagi yang nggak punya tracker, kalau yang udah punya tracker sih nggak seperti ini. Jadi walaupun tukang tambal kalau ada orang ini udah, wah ini kalau udah mudut seperti ini udah jelas bisa ini. Kemarin pipa banyak kontraknya, rongsokan semua. Oh ya, dapat uang banyak akeh. Iya, dapat uang banyak nih. Nah, alhamdulillah bisa kan. Ini lahar yang sudah keluar ini. Ini harus kontrak tahan dari sini seperti ini. Ini kan lahar udah ambrol, tinggal tangkangnya karena ini pak ini lahar nomor 6004 ya ini pak. Ini lahar nomor 6203 padahal ini berarti yang aslinya enggak? Bukan aslinya ini. Oh, bukan. Iya. Ya, enggak apa-apa lah. Ini malah udah pukul, tapi sampingnya yang dipukul. Harus pakai pipa, tapi pipanya enggak kena. Gagal langlang lagi. Oke, sekarang tapi nyok pakai kan enggak ada.
Yang cara itu buka kelaneng nih. Kasih beli apa? Ini udah sempurna ini, sempurna, sempurna jaya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi pemula potok batik lahar gir belakang yang udah lepas. Apa ini kok dilang? Pemotok. Kalau untuk tahu benar ya ya Pak. Anu kudu ada sabar kopi saya Pak anu. Demi mentari nafkah. Cenah Jen, dan untuk pakal kan Pak. Oh. Pada dari pong pembangunan iki sana Pak, kepala konek. Otak kecang kita gendero di modal nang bakal kali. Iya. Duit kemudian duit apa? Duit tempat terus tempat saya konek. Jadi pong duit Pak. Ternyata Pak iki coba bener di Jen pakalane pong cerdas di ciri-ciri. Kalau Pak terlibat Pak ya. Anak apa itu? Nafas sudah berapa? Belum jualan tapi jangan oleh Pak. Wih, pasti. Pasti ada boy ini. Nanti ya, pesan video saya walaupun sedikit itu bisa bermanfaat. Kalau melepas lahar yang udah lepas ininya, dalamnya udah lepas itu, caranya seperti itu. Harus ada fat. Kalau nggak ada fat, nggak bisa. Kalau nggak ada fat, harus punya tracker. Berhubung saya nggak punya tracker. Makanya cara seperti itu tadi. Dikasih pas dipasang dulu ini kotri-kotrinya lalu buat lepas. Ini alhamdulillah udah sukses. Saya dari dulu seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angger daun-daun sedang anak apa aja rekor daun-daun mana ini lah. Ada apa tawat ha? Ya. Ya, daun-daun mana ini.